Bang. Udah nyampe, udah nyampe, Le. Le. Bang, sini, Bang. Le. Udah nyampe. Tuh, mereka kan nyampe. Oh, mereka. Pantesan lama. Mereka. Waduh, Bang. Mereka. Mereka. Ya, udah, mereka. 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 Ya, mereka. Mereka teh. Ya, mereka. Haruka mereka. Ya. Mereka. Ya, mereka. Mang, Mang, udah dulu, Mang. Bentar dulu. Oh, panas nih. Mereka. Ada perlu. Ini. Tuh. Mereka. Tuh. Mereka. Jadi diikutin si Haruka nyangkanya kalau bawa sepeda harus ngomong merdeka. Kan ini sepeda apanya sih? Hah? Merdeka? Ini sepedanya ya? Bangetan lo. Sepedanya ini? Merdeka? Masa begitu doang lo? Merdeka? Merdeka? Ini sepedanya ini? Merdeka? Gak percaya lo. Lah, masa lo? Begini doang kagak. Mana gak ada merdeka? Tuh. Mereka. Tuh. Ini sepedanya ini. Ini sepedanya. Marisa mau nyoba? Ini gak mau kayak. Mau nyoba? Ini bisa ngomong merdeka loh. Boleh. Gak percaya Marisa. Coba. Nih, gimana kalau aku diboncengin aja? Dibonceng sama aku? Oh. Nanti coba ya. Menuju ke pelaminan. Merdeka. Tuh kan. Itu sepedanya. Iya kan? Mereka, iya betul. Hebat ya, ternyata kita ini semua ya. Ini aku sebenarnya juga penasaran, kenapa sepeda dibawa ke dalam rumah ya? Nah, itu ini dia saya. Kehebatannya mamang saya. Iya. Mamang ya, tidak hanya sepeda, kemarin aja gerobak bakso dibawa ke sini. Saya mau ikutan konvoi napak tilas kemerdekaan. Oh. Jadi dari Kerawang ke Bekasi. Saya latihan, makanya saya muter-muter dulu. Daripada Kerawang, nanti Bekasi. Kerawang, Bekasi daripada seperti nanti pas konvoi saya pingsan. Jadi saya latihan dulu GR. Harus tadi. GR dulu, benar, harus latihan benar. Dulu. Bener sih, pas Mang bagus. Sepeda siapa meni butut kotor lagi? Kamu tolong gimana ini? Bukan ini waktu zaman perang ini. Ini ada nilai historinya. Namanya ini sepeda ontel. Ini kan Agustusan nih, Mami pengen dibikinin acara atau enggak perlombaan-perlombaan yang beda daripada yang lain. Mamang siap enggak? Oh bisa, bisa. Jangan kayak kemarin. Kemarin? Kemarin panjat pinang, itu harusnya pakai pinang. Mau beda dia pakai tiang listrik. Gue enggak bayangin. Naik ke atas pas begitu ngambil setrum. Jangan begitu, Mang. Enggak ada tamu. Iya, ya. Ada Marisa. Bedil ini. Hah? Bedil. Cewek bedil dari mana bedil? Oh, bedil. Halo. Omnya Sule. Oh iya. Om Sas. Om Sas. So kata mau godain? Kebetulan memang saya hidung yang belang. Jomblo. Biasalah saya malah. Kalau ketemu cewek pasti suka gimana gitu. Pepatahnya gimana pepatahnya? Peribahasa mengatakan. Peribahasa. Daripada berputih tulang lebih baik berputih mata. Hmm. Daripada kamu pulang sendirian ya mendingan sama aja.